Villa yang sudah terbengkalai selama 10 tahun ini merupakan lembah yang menjadi tempat berkumpulnya makhluk gaib. Daerah sekitar villa ini terdapat beberapa jurung yang konon dihuni oleh kerajaan-kerajaan gaib. Jurug-jurug ini merupakan tempat bertapanya orang-orang sakti zaman dahulu. Dan di villa ini terdapat jalur gaib yang menghubungkan kerajaan gaib tersebut. Selain itu, Banaspati pun suka terlihat berlalu-lalang di villa ini. Disebutkan untuk tidak membakar terasi dan ikan. Konon, hal itu dilarang karena akan memanggil para makhluk gaib yang ada. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Ya, selamat malam untuk MOP Lovers dimanapun kalian berada. Sekali lagi terima kasih sudah menanti untuk Kakak Beradik Podcast malam hari ini. Dan malam hari ini sebelum melakukan proses syuting, kami sudah melakukan swab antigen dan semua pengisi acara dan tim yang bertugas dinyatakan negatif. Dan hari ini di mana baik kami ya, semua yang ada di meja podcast saat ini bersama-sama dibukakan mata batinnya. Dan juga teman-teman atau tim yang ada di sana itu dibukakan mata batinnya oleh Kang Yana, juga Kang Iqbal di sebelah sana. Kalau di belakang kami yang membuka mata batin ada Ki Atmo, ya. Oke, bisa dimulai pembukaan mata batinnya. Iya. Tolong pejamkan mata dan konsentrasi dulu. Semuanya. Ya. Okay. Ini. Bila. Pegangan Bila. Allah Akbar. Apa? Gue juga deg-degan dari tadi ini. Gue pertama kali sumpahnya ini. Sumpahnya deg-degan banget. Semangat ya, Kak. Bismillah ya. Beda ya. Langsung beda loh, beda beneran. Kayak energinya tuh langsung yang ada perasaan-perasaan udah buat jadi kayak ada sesuatu gitu. Belum apa-apa. Oke, tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih untuk Bekti, Kevin. Ya. Udah nemenin kalau Bella mau udah sering ya. Ini? Ya. Ini udah satu-satunya. Sebatang kara yang lainnya semua lagi pada udah pada pergi liburan. Oh. Jadi ya karena ada
bukan karena setia, memang ada kerjaan di Jakarta juga ya, War, ya? Iya, betul. Barangnya juga iya, libur ya? Libur juga dong. Oke, untuk memulai pada malam hari ini, ya, kita akan memakai headset dulu yuk. Aduh, sama-sama, ini ya. Hal yang paling males banget. Ini ya, beda ya kalau... Males? Kok ini seru katanya? Iya, kalau... Kevin biasa di studio untuk infotainment selesai ya, Vin ya? Iya. Selesai, pakai jas, rapi, ini beda. Ini pertama kali juga nih, Kevin? Aku pertama kali. Bisa gak sih? Bisa, sabar dong. Ribet banget. Terus marah-marah mulu. Wah, ini setelah pakai headset tuh suasananya makin beda ya? Iya. Iya, karena memang headset ini sudah ada dari siang ya, jadi sudah ada ritualnya sendiri. Gitu ya. Oke, nah ini... Kalau ngomong tentang Bella, iya, ini kenapa? Ke Serbia, ini kan minggu ini akan tayang untuk yang episode kedua nih. Iya, dua hari lagi. Iya, gimana Bel? Yang di episode 2 ini apa sih yang disuguhkan Bel? Jadi di episode 2 ini sangat-sangat berbeda sih. Jadi Bella tuh selama ini punya feeling yang kuat, tapi Bella selalu denial kayak enggak kok, ini bukan feeling aku kok, ini mungkin kayak... Pokoknya Bella gak pernah percaya ke begituan. Nah di episode 2 ini Bella bener-bener dibukain kayak pertama kalinya Bella kemasukan intinya. Itu dong. Jadi selama hidup 24 tahun gak pernah kemasukan, tiba-tiba di episode 2 ini Bella ngerasain yang gimana. Katanya Bella gak tahu apa-apa tuh, Bella ingatnya tuh cuman terakhir Frisly sama Bunda. Gak boleh di spoiler ya. Harus nonton sih, wajib ya. Iya, jadi harus nonton ya. Karena ini memang di apa episode yang kedua ini banyak sekali kejadian-kejadian, dan bahkan aku sampai nontonnya gak sampai selesai karena takut banget. Karena pada saat preview itu malam dan kita gak bisa menyesal, takut banget, parah gitu ya. Serem banget kan, kita yang di sana tuh ngerasainnya bener-bener. Kita syuting itu sampai jam 3 pagi, Serbia. Yeah. Kebayang, kita memang syutingnya tuh dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi, gitu-gitu. Dan emang vibes-nya di sana tuh, kita datang ke kampung vampir. Kampungnya vampir. Wow. Biasanya kan vampir kan lu cuma nonton doang. Iya, kan? Iya di TV-TV. Ini didatengin sama kalian. Iya, yang dimana asal apa? Apa? Aduh. Kabel. Jadi sudah ngelakuin orang deh. Apa? Kirain ada yang gue. Terus Bella, kalau apa? Pasti kan ada ritualnya kan? Iya, iya. Kalau bedanya ritual di sana sama yang ritual ada di sini itu apa? Nah, jadi kemarin itu kita 8 episode kita ada ritualnya semua setiap kita mau bikin episode, tapi disayangkan memang dari paranormalnya sendiri, dari orang-orang sekitarnya di situ, dia memang bilang kayak ini aku nggak mau ada di tayangan, jadinya jadinya kita nggak ada di tayangan di KBP The Lost World. Ritualnya kayak benar-benar kayak sakral banget di sana. Kita sampai ada adegan kayak apa ya, persembahan binatang. Iya, kita ada. Sabar. Jadi di sana tuh ada persembahan binatangnya segala macem, dan itu tuh benar-benar dia bilang, kalian boleh syuting di sini, tapi untuk ritualnya please jangan diambil shootnya gitu. Jadi secara terpaksa pun kita tim akhirnya nggak ada syuting yang tentang ritual itu. Dan itu makan cukup lama. Ini perasaan aku doang atau ada bau-bauan ya? Iya. Kayak semacam bau-bau wangi-wangi persembahan. Iya sih, ini aku juga gitu cium sih. Persembahan? Atau cuma perasaan aku aja? Dupa. Iya, itu cium. Maksudnya. Dan... Tapi nggak ada yang bikin-bikin dupa-dupa sih. Apa sih barusan? Nah, jadi dari yang pas kemarinnya Bella selalu denial kayak enggak kok nggak ada apa-apa. Ternyata memang dari situ tuh Bella disadarin ternyata emang sensitif Bella tuh kuat juga. Feeling Bella kuat. Nah, akhirnya kebawa deh sampai sekarang. Okay, jadi selama karantina kemarin 10 hari juga Bella ngerasain ada banget yang nemenin di sofa. Jadi Bella tidur sendiri di karantina itu 10 hari tidur sendiri dan di sofa pojokan itu bener-bener ngerasa banget ada cowok yang nemenin di sana. Iya. Ya Allah, merinding gue. Jadi mau tidur, mau makan, mau bangun, mau mandi itu selalu kayak jadi enak banget. Jadi sensitif sampai sekarang dong?
Iya, makanya feeling gue kali mata batinnya sama orang sono. Belum ketutup dari sana, belum ketutup ya. Enggak ngerti bahasanya jadi. Iya. Jadi kita ritual di sana kan pakai bahasa-bahasa Serbia yang kita enggak tahu di sana. Iya, benar. Artinya apa segala macam. Ini ditambah lagi sama Ki siapa tadi barusan? Ki Atmo. Ki Atmo itu dibuka lagi mungkin makin tambah sensitif lagi nih saat ini mungkin ya. Iya, tapi memang Bella tertarik sih di dunia sini. Wow. Mulai tertarik. Beneran. Aduh. Aduh jangan bilang gitu deh. Nanti kalau udah lihat beda lagi ceritanya. Jangan bilang gitu deh. Ya, Bella tuh sekarang jadi pemberani tahu. Keren dong. Iya, kemarin aja dia sendiri waktu pas lagi pembuktian ya, sendiri. Mau enggak mau, Beb. Di ruangan sendiri. Takut. Tapi katanya kan tadi makin ngerasa sensitif. Apa sih? Apa enggak sih suara? Ada enggak sih? Iya gitu. Kayak cewek, iya. Udah enggak? Enggak, gua enggak dengar. Aku dengar. Aku dengar. Bukan lagi ngomong, aku enggak dengar. Iya. Males ya Tuhan. Terus? Tapi emang dengan headset ini jadi lebih sensitif sih ada suara apapun ternyata. Dilituarin itu si headset. Apa? Dilituarin. Diritualin. Iya, dilituarin. Sama Edukun tadi. Paranormal. Dukun paranormal sama kan di belakang tadi. Beda dong, Beb. Beda dong. Oh beda ya, kalau Dukun beranak ya. Ini gak beranak. Terus? Iya tadi kamu katakan masih makin ngerasa sensitif ya waktu pulang. Terus kemarin waktu pembuktian sendiri, makin menjadi jadi banget itu ngaco banget. Sempat ngelihat gak sih? Bukan ngelihat lagi yang di control room ngerasain kan kayak vibes. Itu tuh di sana suasananya itu di tempat terpencil, kecil yang tertutup banget tapi lilin-lilin yang di sekitaran Bella tuh benar-benar goyang-goyang gitu loh. Benar-benar ada angin tapi Bella keringetan. Aneh banget, parah. Terus ya, Bel. Iya. Terus ada kayak di depan ada yang goyang lah, belakang ada lemparan terus Bella ngerasa banget di belakang tuh ada yang berdiri sosok kayak cewek rambutnya panjang nah dan Bella nggak lihat pas Anwar atau Anwar ya yang lihat ada rambut di iya ya kan di itu. TV itu kelihatan ada layar keluar gitu ternyata ada rambutnya kirain tuh rumput nah udah gini ini jangan bikin sampai Kevin Bekti ini trauma ya bukan lagi trauma healing okay. Tapi kalau ngomongin Bekti kenapa sih mukanya ceria ceria banget ceria dari mana seneng dari mana ini pertama kali gue ikutan kayak gini gak pernahnya gue tahu nih ada acara podcast kayak gini nih gue sih nggak mungkin nih kalau gue ada di sini nggak mungkin orang acara-acara yang dulu di TV itu yang ada dunia lain apalah itu nggak pernah diminta untuk suruh ikutan gak mau tapi ini akhirnya lo ngajakin gue akhirnya ya emang begitu tahu kalau bentolnya ngajakin lo tuh apa ada aura yang mengikat ya gitu lo ikutan coba lo coba dulu secara nggak gitu. Sadar ketarik iya. Okay. Oh gue alam gaib kali ya. Kalau Kevin untuk horor ini baru pertama kali tapi dari tadi on the way ke lokasi aja tuh suasananya emang udah beda ya bener apalagi aksesnya kan emang lumayan susah bener. Terus di pelosok lampu aja tuh sulit itu kayak udah ngerasa vibes aneh aja gitu di sini aku nggak bisa tidur semalam itu kepikiran hari ini banget beneran karena hari ini kamu bakal besok gue mau ini nih apa tuh? besok gue mau iya ini. Bener gue kakak beradik apalagi itu suara perempuan suara perempuan gini apaan mau di mana sih dia bersenandung ya kan kak? Gak ada senandung tuh nyanyi cuman gitu doang gak ada gini gitu lo tuh bikin kaget aja main sama penyanyi dangdut sih lo kok bisa obat kesini? Ini kayaknya mata batinnya yang paling kebuka Anwar ya? Iya paling kebuka ih nih aku mau cerita ya aku cerita pakai mic-nya. Gimana? Ingat enggak? Jadi tadi aku tuh kan sholat maghrib. Kita kan datang lebih awal kan. Kamu sama Kak Bekti nih. Sholat maghrib ada di atas. Nah, sholat maghrib itu tempatnya gelap kan, Kak? Kak Bekti imam. Kak Bekti sama dua timnya kan. Ada aku di pojokan. Nah, itu kamarnya itu kan gelap. Aku di pojok nih lagi sholat. Lama rakaat pertama nih, aku udah mulai fokus kan. Nah, rakaat kedua ini mata ekor aku tuh kayak ada yang jalan. Karena aku enggak fokus, akhirnya aku mepet-mepet tuh sama timnya Kak Indra. Lagi sholat aku jalan gini. Set. Kamu tahu apa? Apa? Ada orang hitam masuk ke ruangan. Aduh. Selesai sholat, aku langsung angkat sepatu, aku lari. Iya, makanya gue lihat kan, assalamualaikum. Pantes tadi denger teriak-teriak tuh ternyata Kak Anwar ya iya, tadi. Iya, pas lagi sholat. Nanti tadi, kenapa lu pakai buru-buru amat? Gue pikir emang mau ketemu orang. Ternyata ditakut. Orangnya jelas banget, aku lagi gini nih. Amin, gitu. Pas dia bilang amin, aku gini. Hah? Siapa itu? Aku langsung mepet ke dia gitu. Udah gak fokus di sholatnya udah. Sama tadi lagi makan ya, lagi makan mie. Kenapa lagi? Di jurang.
Aduh. Aku pikir penjaga ini, penjaga kantin, penjaga kosan, penjaga apa? Warung. Apa namanya? Iya, warung. Iya, warung kan yang jaga itu. Masa dimasuk ke sungai, masuk ke juruh, jurang. Jadi ngapain tuh lurus lah, orang enggak ada yang lurus, orang itu enggak ada jalanan, orang jurang. Iya, cewek-cewek jalan. Cewek. Kuculuk, 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 kuculuk. Rambutnya gimana, Pak? Please dong jangan gitu, kita semua penakut nih. Enggak dengar cerita Anwar tuh sampai merinding sendiri. Untung aja kita enggak lihat. Enggak, ini apaan sih ini? Enggak, ini tanahnya juga nyedot tahu. Ini tanahnya kayak lumpur hidup, pasti nyedot kursinya. Gue boleh pulang duluan enggak, Ben? Jangan dong, Kak. Ini baru berapa menit? Itu lihat. Apa? 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 Oh, hordengnya goyang-goyang. Hordengnya goyang sendiri. Angin kali. Itu kan keren. Kalau angin kan kita kena dong. Iya sih, tapi ini gak ada angin. Kalau angin ini goyang dong. Di sini dong. Gak ada hawa sama sekali sih. Iya. Di sini gak ada hawa sama sekali. Di sini sekali. Gak ada hawa, iya. Pengap gitu loh. Iya, tapi ini gak ada angin. Ya aneh, tapi nih. gitu. Bunga-bunganya gak iya, goyang, bunganya tapi ini gak ada angin. Lu terus di depan siapa yang nyorot muka gua? Oh iya benar. Maaf. Oh iya ya, even kalau misalnya. Tau gak, itu tuh bambu. Bambu kan keret, keras. Emang itu bambu? Enggak. Hordeng, itu hordeng. Aduh, duduk. Sumpah. Tapi kalau misalnya angin pun si ininya... Kenapa gak goyang? Yang lain gak goyang di kain bawah. Si ininya, iya, jendelanya kan harusnya goyang ya. Udah berhenti. Udah. Aduh, astaga, sumpah. Sumpah. Ya Allah, ya Tuhan. Untung ini kita ngeliatnya berlima loh. Ya Tuhan, ini gak lucu. Ini gara-gara kesalah kiatmu. Iya, pakai dibuka mukain ya Tuhan. Biasanya gak ada tuh, suara kita dibukain mata lagi. Gak ada. Gak ada. Itu keru-keru doang. Ini berarti baru kali ini dong gue dibukain mata ini baru sekarang ini. Iya. Gue bisa liat-liat kayak gitu, barat. Tapi tadi kakak datang ke sini gimana suasananya kakak ngerasa? Iya, ngerasa apa namanya? Bekti diem, dari datang bekti diem, gini. Okay. Ya namanya bapak-bapak mencari nafkah ya. Jadi nggak ada yang dia pikirin ya. Ini udah diem aja ya. Pikir positif. Iya, coba positif. Tapi tetap ada rasa ada, ketakutan itu. Gitu. Ada gangguan-gangguan ngerasa gitu. Kak. Untuk gangguan-gangguan sih nggak terlalu banyak ya. Kan mungkin dia nih ya kan tadi pas sholat gitu terus. Aku lagi makan sama dia juga tadi tuh ngeliat sesuatu dia itu. Maksudnya gangguannya dari dia sebenarnya. Oh. Untuk aku merasakan itu belum. Nah, tapi ini nih setelah mungkin dibukakan ini kayaknya. Nah, jadi gini, sebenarnya kan pada saat sebelum kita live hari ini di 2 hari yang lalu kita sempat spoiler nih, kasih tahu sama semua KBP lovers kalau kita mau akan telepon aja. Kita mau ada telepon ya buat KBP lovers. Jadi kita akan telepon untuk KBP lovers yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami. Jadi siap-siap di telepon kalian, kira-kira siapa yang akan kita telepon nih, kita akan acak secara random ya. Stay tune ya, kalian harus dengerin karena ini ceritanya serem-serem banget. Apa sih? Mau kemana Nurma? Takut. Turun dulu tangan. Untung kali ini pegangan aku beda. Oh iya. Oke, dan kalau KBP lovers pengen tahu sekarang ini kita berada di mana, ya. Ini kita sekarang ini berada di Villa Merah Jalur Gaib. Jalur Gaib. Agak males banget ya. Jalur Gaib. Kenapa Jalur Gaib? Apa ini jalan kita menuju dunia gaib? Nah, ini jadi menurut urban legend di villa ini, villa ini merupakan lembah yang menjadi tempat berkumpulnya makhluk gaib. Jadi di daerah sekitar villa ini terdapat beberapa curug yang konon dihuni oleh oleh kerajaan gaib. Gitu. Jadi memang jadi curug-curug ini merupakan tempat betapa orang-orang sakti zaman dulu. Tempat pertapaan ya. Jadi di villa ini di villa ini ada jalur menuju ke kerajaan gaibnya. Nah. Tapi enggak kelihatan. Iya. Gitu. Nah ini bocoran dikit tadi waktu aku nyampe, aku pas banget ketemu sama penjaga villa ini. Terus aku ngobrol-ngobrol, curi-curi informasi dulu. Iya benar. Ternyata penjaga villa di sini udah sering melihat sosok anak kecil lari-larian. Aduh, males. Itu udah jadi hal biasa di sini. Iya. Terus ada Banaspati juga kan tadi katanya ya. Nah itu. Dia sering banget ngelihat Banaspati ke lewatin villa ini. Tapi itu udah jadi hal biasa buat dia. Udah hal biasa. Banaspati itu kayak penjaga-penjaga gitu, apa sih? Apa? Nah itu, Banaspati itu. Tadi juga menjaga villanya bilang aku juga bingung Banaspati itu apa sih? Yang bola api terbang-terbang itu. Iya. Biasanya kalau kayak gitu orang berilmu kalau nggak ngirim santet. Nah, iya. Terbang bolanya. Iya, bener. Itu beneran itu tadi. Gue denger. Itu gue denger. Masa sih nggak denger sih? Denger. Suara kan? Cewek kan? Nggak denger. Enggak kan gue. Aduh. Gitu.
Betul kayaknya kan? Kayaknya mata batin aku masih tertutup nih. Untungnya ya. Oh. Cuma aku udah kenal malam itu. Hati kita tuh kayak keramat-keramat ya sih. Kan baru pertama kali Bin, jangan digini-giniin banget tadi. Oke, gini-gini. Mendingan kita coba tanyain mengenai film Merah Jalur Gaib, iya. Jangan. Sabar. Bukti anak lu nonton, lu nangis, lu bukti. Bapak nangis. Jangan nangis dong, Pak. Sabar, gue takut banget soalnya. Okay. Kalau kita, katanya ya, kata dukunnya kalau misalnya kita takut, paranormal kayak war, ngomongnya war. Kata paranormalnya kalau misalnya kita paranormal. Iya, kalau kita takut, itu tuh menyedot itu. Energi. Berarti kita gak boleh kelihatan takut? Kita gak boleh kelihatan, okay. Harus kelihatan takut. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Semangat. Iya. Nah, semangat. Nah, Bella tuh penasaran banget apa yang dimaksud sama Villa Merah Jalur Gaib. Oke, mendingan kita tanya sama Ki Atmo dulu ya. Coba Ki Atmo boleh gabung bersama kita, Ki Atmo. Oke. Hai Ki. Halo. Aduh takut deh kalau ada Ki Atmo datang. Tolong dibantu ya Ki. Ini Ki, tolong dijaga Ki. Villa Merah Jalur Gaib. Maksudnya gimana sih Ki? Jadi lokasi ini, Villa Merah ini ada di lembah ya. Seperti kita tahu tempat kita ini, lokasi kita ini dulunya ada beberapa kerajaan lama. Oke. Dari bawah daerah tuh kan. Apa? Itu kayak ada yang ngelolong gitu tadi ya. Iya. Aku udah mulai gitu loh. Aku udah mulai mendengar nih. Saya cerita sedikit sejarahnya ya. Tempat ini dari bawah ada aliran sungai yang bertemu. Namanya Kali Jodoh, itu dulu dipakai ritual, bukan hanya era kita. Para petinggi negeri juga banyak yang ritual di situ. Lalu ke atas kita ini adalah salah satu gunung yang sakral ya. Gunung yang sakral. Gitu. Banyak banget curug-curug yang ada di sini, dulunya dipakai untuk bertapa. Maka dari itu, kenapa mereka bertapa di sini? Karena mereka mendapatkan semacam petunjuk dari Tuhan. Kalau mereka harus bertapa di sini, karena apa? Energinya di sinilah yang terbesar. Dari sana, dari bawah, kemudian ke atas, kita tepat di tengah-tengah jalur energi itu. Kita ini kayak nantangin gitu gak sih ini kalau kayak gini nih? Kita kan datangin niatnya baik-baik. Iya. Lagi ngoprak-ngoprak dia. Mau ngobrol gak apa-apa ya kalau mau ngobrol? Ya Allah, pakai ngobrol-ngobrol. Apa gak usah lah. Apa? Anwar cerita itu? Yang waktu sholat itu? Iya. Iya. Itu mau gak mau, mereka kita percaya atau tidak. Tapi kalau kita di jalur ini, mereka akan menunjukkan eksistensinya. Wah, orang serem banget yang aku lihat, bener tahu. Orang itu pas lagi sholat, dia sempat begini nih. Apa tuh ngapain? Gimana? Set! Langsung melengos ini, masuk ke kamar gelap. Iya. Apa dia, kayak mungkin mau sholat bareng atau gimana? Tutup lagi, Pak. Ada tuh mata batinnya lagi, Pak. Aku gak mau. Tutup lagi bisa gak sih? Iya, nanti bareng-bareng dong, Pak. Pasti juga dong, Pak. Ditutup deh sekarang deh. Kita sekarang rasanya kayak lindung ya? Iya. Bisa dengar-dengar, bisa lihat-lihat. Kalau lihat belum, Kak. Baru jangan bilang jangan sampai. Kalau untuk kerajaan gaib, banyak sekali kerajaan gaib. Mulai dari, ini kita gak usah jauh-jauh ya. Di tempat ini, di sebelah bawah ada sungai. Itu mungkin masyarakat sekitar banyak yang melihat cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya seperti apa ya, orang yang disebut Banaspati. Banaspati. Itu kalau dilihat memang nggak ada mukanya. Iya. Apanya tuh? Mereka makhluk. Buntung apa gimana? Palanya buntung? Enggak, yang berapi-api itu? Iya, bukan kepala. Itu bukan kepala. Bola aja ya? Iya, bola. Tapi itu makhluk. Bola api aja. Tapi makhluk. Ya Allah. Berarti bukan penghuni ya Ki ya kalau makhluk ya? Itu dikirim itu ada kerajaannya di bawah. Wow. Dikirim orang atau gimana ya? Enggak, memang ada komunitasnya di bawah. Nanti kalau mau lihat. Mau ke sana kayaknya. Iya. Ngapain aja orang juga ujuk-ujuk orang dulu. Selama ini yang aku tahu tuh kalau hantu itu cuma orang yang sudah meninggal gitu Ki. Kalau ini berarti beda lagi. Beda. Karena alamnya memang bukan di alam kita. Ini memang makhluk ya. Penunggu memang hidup. Iya. Terus dengerin. Patok-patok gitu ya. Iya. Apaan tuh Ki? Aduh. Kita kan tadi ini apa namanya? Melakukan ritual yang mengaktifkan energi-energi yang ada di sini. Aduh, waduh. Malas. Nah, Ki, tadi kan punten tuh. Itu kan dia bambu kerek-kerek gitu. Itu orang ngapain? Itu makhluk. Ngapain dia Ki? Dari sebelum kita mulai ya tadi ya. Iya. Terus makhluk. Yang dimaksud sama jalur gaib sendiri itu apa sih? Jalur gaib itu jalur lintas. Jendelanya nutup sendiri. Dia salah minta tolong. Apa? Lu salah minta tolong. Aduh Tuhan. Aduh sampai dilempar-lempar. Maafkan aku ya. Aduh. Ini tutup aja. Ini kalau makin ke saya makin kebuka. Nah lu.
harus menjauh. Jauh-jauh untuk aku paling jauh. Nah, tadi kan sudah paling menjauh. Bu Rati, ayo Bu Sulis, aduh padu aduh. Malam ini bintang tamunya ibu-ibu. Ini ya, jalur ayo. Gaib tadi ya. Jalur gaib, pertanyaannya Bella. Iya. Itu memang jalur yang sangat aktif sekali dilalui oleh makhluk-makhluk gaib. Aktif entah itu banget. Bangsa jin, entah itu bangsa seluman, siluman atau seluman. Itu kan bahasa Jawa ya, seluman. Iya. Terus kemudian bangsa-bangsa karuhun, karuhun-karuhun pun. Aku juga lihat. Itu masih ada apa masih namanya makhluk berbentuk wanita yang masih duduk di mungkin sekarang lagi duduk di situ. Tinggi banget ini. Hah? Ceweknya? Iya. Model kali udahnya dulu. Ih, lu bercanda aja. Terus mereka aja ada gitu. Bercanda kan ini. Ya karena memang besar sekali. Hati-hati. Dia nutup tuh tadi tuh. Perwujudan energinya dari dia mampu menutup ini. Memang terus ada. Biasanya kalau dia sengaja menutup seperti lagi. Itu tandanya apa tuh? Duduk. Maksudnya duduk. ingin menyambut kita apa gimana tuh, Ki? Dia ingin menunjukkan eksistensi makhluk-makhluk tersebut. Melendem, punya kursinya melendem. Sini, gak takut. Jangan punya anak-anaknya nonton. Kita di sini paling jauh. Iya, tapi kita yang ngelihat dong. Mereka cuma ngebelakangin. Tadi aku bener-bener lagi dengerin lihat, mau terus langsung cuing gini. Menutup gitu. Iya, enak aja gitu nih. Gini, sepengetahuan Aki, sengolbor sama si makhluk itu pakai ngobrol. Jadi waktu ini ngobrol. Dia nggak bisa lengkap soalnya waktu zaman sekolah urunan warga sih. Jadi nggak benar-benar dari bapak lo yang bayar ya war. Jadi urunan gimana, warga gimana, ya. Iya, sumbangan. Patungan. Masuk. Urunan warga. Gimana? Hey, gak ada mau nanya. Maaf, sepengetahuan Aki kan ada ngobrol sama makhluk-makhluk yang ada di sini tuh. Ngobrol. Komunikasian. Iya, komunikasi. Komunikasian. Oke. Komunikasian. Dia. Apa? Kucing. Yang kemarin tuh nggak? Bella yang dia datang. Mirip. Warnanya mirip. Tapi dia lebih gendut. Oh iya, gede banget kucingnya. Kan, dia mundur kan? Emang diajak kucingnya? Mundur? Enggak lah, itu beda. Tapi kenapa, warnanya sama. Kenapa mundur? Ini makhluk salah satu makhluk yang sensitif ya dengan makhluk-makhluk seperti iya, itu. Iya benar. Kucing itu gitu. Dia bisa merasakan kehadiran ada makhluk-makhluk yang ada di sekitar bangunan samping kita ini. Bisa juga. Dia merasa resah dengan sesuatu yang ada di belakang kita. Maka dia kesini. Dia pindah ke tempat yang lebih rame ya. Iya, seperti itu kira-kira. Eh, ono apanya Ki Punten? Dan emang ya, udah jangan dilihat itu beneran. Dan emang kita lagi di beneran. Itu di situ tuh. Aduh ya Allah. Ada jalannya. Itu salah satu yang kalau nanti dilihat dia merasa terundang yang itu. Aduh, jangan dilihat. Udah. Lihat ke depan aja, ke depan. Dan emang kita tuh lagi ada di villa yang udah kosong selama 10 tahun. Dan dikarenakan pemiliknya itu meninggal. Mungkin ada sosok-sosok yang ikonik gitu di sini gitu. Ada nggak? Ada. Yang ikonik di sini. Putri bergaun merah. Ada putri bergaun merah. Aduh. Tadi aku juga. Kok kamu tahu kan? Aku ngobrol banyak sama penjaga vilanya. Biar aku tahu gitu. Ceritanya betul. Maksudnya putri bergaun merah gimana? Ini ada. Siapa dia itu? Ada sosok berbentuk putri bergaun merah. Mereka ada keluarganya sering mandi di situ. Mana? Sering mandi di sungai sebelah situ. Coba kalau siang kita bisa lihat sungainya. Betul. Apa sih? Ada kisik-kisik. Iya dong, kisik-kisik. Diam, pakai. Ya. Kalau seumpamanya, ini nggak harus malam hari ya, si putri, sosok putri itu. Dia ada keluarga, ada keluarganya dia. Kalau mau lihat putrinya, mungkin sosoknya cantik. Tapi gitu. Kalau lihat bapaknya. Bapaknya apa? Kenapa? Itu apa lah? Baik. Apaan, Bel? Apa sih, Bel? Kenapa, Bel? Cewek kan? Iya, ketawa. Enggak, lalu teriak, aku jadi gua kaget.
Ada suara cewek kan? Kamu dengar kan? Enggak, aku enggak dengar. Aku dengar, dengar. Iya. Lembut-lembut banget. Lembut banget. Ketawanya bukan menyeramkan. Lembut banget. Soalnya kita lagi bahas Putri kali ya, itu jangan-jangan kita seperti kalau itu. Lagi, iya, kita kalau lagi ngomongin apa dia bisa respon gitu. Sangat bisa respon sekali. Dengar kan berarti mereka juga? Dengar, mereka juga lagi, ah beberapa makhluk di sini sudah memperhatikan kita ya. Ngupingin gitu? Aduh. Iya, memperhatikan kita. Oke. Okay. Kenapa sih kelingking dulu sampai gini banget, War? Takut. Oh. Astaga Tuhan. Aduh, serem sampai banget. Ngetril banget kelingkingnya. Gede banget. Enggak harus malam hari kok itu. Siang hari atau sore hari juga banyak yang lewat. Apalagi sih? Okay. Apa sih? Udah gak usah dilihat. Ini gak kelutekan di belakang. Gak usah. Oke, okay. Tunggu dulu. Nah, ini jadi ada Putri bergaun merah ini di mana itu adalah satu keluarga. Oke, okay, jadi dia tidak hanya menampakkan di malam hari aja, tapi di siang hari, pagi atau apapun dia sering menampakkan. Pasti. Apa? Apa? Dengar gak? Krek-krek-krek gitu. Ada cewek lagi benerin rambut. Bella, bilang lu jangan masuk, Bella. Waduh, gua enggak mau lihat. Itu Arai. Gua enggak mau lihat. Ini Arai nih di sini. Tenang. Siapa? Olin. Eh. Siapa ini? Assalamualaikum. Sampurasun, Neng. Assalamualaikum, siapa kamu? Sampurasun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang mau ini? Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, punten. Ini salah satu sosok yang dari tadi apa mengintai kita di podcast juga ya. Iya. Kamu siapa? Assalamualaikum. Udah nyanyi kayak gini ya, kayak mau. Iya, ini mungkin ada. Ini mungkin lagu yang di masa hidupnya dia suka ya. Oke. Saya juga belum tahu ini makhluk yang dari manusia atau ini adalah makhluk gaib yang memang berbentuk wanita seperti ini. Ya, tapi mungkin ada yang mau dikomunikasikan sama kita. Namanya siapa, Neng? Kamu kenapa? Serem banget. Ini sedih banget dia. Yuk, komunikasi yuk. Siapa namanya? Di belakang gua. Emang pintunya kebuka sama lu. Bohong. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Rin. Yuk. Ayo. Bisa interaksi gak ini? Sepertinya dari tadi kita coba komunikasi agak susah. Coba sekali lagi kita coba. Kalau enggak, biar kita lanjutkan dulu ya. Bisa komunikasi sama kita? Assalamualaikum. Siapa kamu? Enggak bisa ini. Sampurasun. Enggak bisa ini kayaknya. Benar-benar. Kita ini aja, Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak susah ini. Nangis. Ini memang agak susah. Ini susah keluar. Itu udah di situ. Lin, sebut Lin. Astagfirullahaladzim. Enggak, beda. Oh, dia kena listen. Iya. Maaf, salah.
Kita harus menjadi Kristen juga tahu kak. Ya kan? Dukun Kristen, supaya orang Kristen ada yang ngobatin. Susuk banget, susuk. Ini mukanya bener tau. Mucet banget loh. Ini keringetan, tangannya keringetan parah. Dilangin bel. Bentar, biar nafas dulu aja kali. Kita rambutnya gak apa begitu ya? Coba, netralisasi. Iya. Masih ada gak? Hari ini ada. Di namanya Patri, saya dilihat Spiritus Sancti. Bibi. Ya, sama lagi deh. Sama, Bella. Bisa ya. Kevin. Gak apa-apa. Aku bantu siapa yang bantu. Bang Oblak, bantuin. Gak apa-apa. Bang Oblak, bantuin. Bangun deh. Ini enggak apa-apa kan ditinggal sendiri? Enggak apa-apa. Kita bisa. Bangun. Kita amankan dulu. Aman udah. Yuk. Aman ya. Bisa berdiri? Bisa. Oke. Ayo. Kita balik. Siapa itu? Siapa itu jatuh? Siapa itu jatuh? Ojay. War. Ojay. War ada yang luar. War. Lagi turun semuanya. War itu ada luar. Mana sih? Woi, ini gua. Bang, takutnya ada. Bantuin kak, laki-laki. Tolong. Aduh, kita balik, ayo. Ini bang, mau sana mbak. Mana, Wah, duluan mo. Tinggi ke sini. Ingat jalan kosong ya. Ke situ sih, dia. Ini tempat, ini orang admin gue. Oh, Jai. Apa itu? Jai. Punya itu sepupunya si Anwar. Anwar, ini. Bismillah. Mau nyerang gua. Allah. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Bismillah. Sampurasun. Hei, siapa kamu? Ayo, komunikasi bisa. Asal. Jang, os, bahasannya jang. Kakinya jang, os jang. Istighfar. Alhamdulillah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innarrahmanirrahim. Malik ya Amidin. Allah. Ya kanan budaya kanan. Ina surat. Allah. Allah. Amin. Tahan dok. Iya, ikut. Angkat tuh. Iya. Ini udah. Angkat tuh. Jangan sampai jatuh. Os tuh. Iya. Bang, angkat pak. Duduk. Air blok. Ada kan Pak Yarot? Ada yang lewat. Siapa? Allah. Iya, nih. Jangan diinjek ya. Ini tempat toh, ini bekas apa papa nih. Ini kacamatanya dong. Aku gak nginjek apa-apa tadi. Allah. Iya. Masik. Tolong netralisir lagi, Kak. Masik ngeri itu. Kang. Ya. Bismillah. Iya. Jai. Dah. Istighfar. Astagfirullah. Dah. Jai. Istighfar, Jai. Istighfar, Jai. Mana. Itu Anwar ya? Awas, mundur, bro. Anwar mundur. Anwar mundur. Udah, serius beneran. Oh, sana duluan. Udah ya. Mana tuh? Mana si Ojay? Oh, ini. Dayo. Biasanya gue cuma liat di tayangan-tayangan, ini gue liat langsung sekarang. Oke. Siapa Kang Iqbal, Kang Yana, tolong amanin kru ya, tolong ya.
Tolong deh, kayaknya ini harus ditutup lagi mata batinnya, jangan semuanya dibuka. Ntar takutnya pikirannya ada yang tenang loh, Kak. Yuk, tuh, 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 tuh. Fokus yuk, apa? Udah Kang Yana sama Kang Iqbal sama Pak Atmo udah di... Aduh, Tuhan. Di, ada ini kan, ada orangnya kan yang ngebantu kan? Bisa kan yang ngurut-ngurut gitu? Ada tim medis kok. Ada ya? Aduh. Kaki aku. Kenapa? Yuk, yang di sini yuk, fokus yuk. Aduh. Karena dia tuh cucunya. Oke. Dan pada malam hari ini siap-siap untuk KBP Lovers yang ada di rumah, karena kita akan terhubung untuk penelpon pertama. Ya. Dan dimana siapa dari cerita misteri yang pernah kalian alami di... itu kodok. Itu kodok. Toke, kodok, apa? Tape. Kodok. Kok tape? Kok tape dari kodok? Kayak gini-gini nih. Maksud tadi mau ngomong kote. Toke. Toke. Iya, toke. Waduh. Toke. Teko buat tempat air. Sekarang ini kita akan coba menelpon untuk penelpon pertama, tapi sebelumnya kita akan panggil dulu untuk Kiatmo dan juga Ujang. Ya. Oke. Kang Ujang, Kang Atmo, kita Kiatmo, masuk yuk. Kang Ujang. Kena mental aku bener-bener. Nah, baru kan? Lagi aku. Jam kali ya. Iya, ini udah awal-awal udah pakai begini. Nagih kan? Nagih apa? Nagih. Allah, sabar. Bisa udah. Hei, sabar. Duh, kaget banget. Astaga Tuhan. No, lihat ketawa-ketawa gitu kan datangnya. Aduh, males pokoknya kalau nginvet akal-akal ini. Kang Atmo mana? Kiatmo. Mana lagi? Kiatmo lagi netralisir di sana ya. Iya, lagi pemberitahuan. Netralisir pemberitahuan. Netralisir. Buat jauh loh war itu. Enggak, pembersihan maksudnya. Oh, pembersihan. Jauh gila war itu parah. KBP Lover, stay tune karena kita bakal telpon salah satu pemenang dari kalian yang ceritanya menurut tim paling horor di pasti, tahun 2021. Pasti seru banget ya kayak gini ya, karena kan yang kalau biasanya kan kita share horor itu kan dari kita-kita doang kan. Iya. Tapi sekarang kita ngasih kesempatan. Ada penelpon sekarang. Oh, ini banyak banget kemarin yang ngirimin cerita ke kita nih, baik lewat DM ataupun email tuh. Banyak ya, bukan main. Oh, iya. Tapi ini makanya kita akan acak secara random kira-kira siapakah yang akan kita telepon. Iya. Kita masih menunggu Kiatmo. Halo. Nunggu Kiatmo, kan? Halo. Nunggu Kiatmo, ngerti gak nunggu Kiatmo? Enggak, Ben, ini emang... Lo asing gak sih, War? Waktu kecil? Enggak asing, apa yang air tebu? Ih, sudah ketawa. Gua! Sumpah, ketawanya serem. Aduh, ya Allah, wakbar, gue kena mental ini ya. Aduh, pakai ada merah-merah begitu. Apaan kalau merah-merah begitu? Ngapain, Pak? Jadi ini, mau kan bikin kita ritual. Interaksi sama Allah. Para KBP Lovers ya. Iya, benar. Nanti kita punya treatment yang baru banget. Iya. Apalagi tuh treatmentnya, aduh. Nah, karena ini acaranya horor, ceritanya juga horor. Iya. Nanti kita coba mediasikan di sini. Kira-kira... Oh, iya. Kira-kira ada suara. Oh my god. Minum Bel. Itu bukan suara manusia itu yang jelas. Kayak monster. Suara manusia itu. Hah? Tuh ngasih kayak suara air di dalam air. Bro, gitu kan ya? Iya. Tuh, miring-miring. My god. Tuh. Berdiri semua bulunya, guys. Udah dong, Ben. KBP Lovers ini beneran. Terus lu pada ngaco. Iya, lu pada gimana sih nonton bola? Pada enggak suka, horor enggak suka, lu pada hidup pada ngapain? Oke. Yuk, kita mau nyambungin ke KBP Lovers yang iya. Kita mau tersambung ya. Udah tersambung ya ini ya. Halo. Nah, halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Asik. Dengan siapa di mana? Penelpon apa setan sih? Penelpon kok setan? Oh, penelpon. Halo? Penelpon. Halo. Siapa di mana? Developers. Kayak kita belum ada passwordnya. Ya. Ada password. Oh iya, belum ada password ya. Setan you setan. Jangan dong. Jangan dong. Oke. Kalau cewek. Jangan dong. KBP Lover. Ih, takut. Ntar gak ada yang telepon bunyi sendiri loh. TBL gitu ya. TBL takut banget loh. TBL takut banget loh. Oh, ini siapa di mana? Dengan Ayas dari Depok. Ayas dari Depok. Hai Ayas. Ayas terima kasih ya sudah mengirim. Halo Kak. Ayas terima kasih sudah itu ya ngirimin cerita ke kita gitu, dan memang ini kita acak secara random ya. Iya. Ayas. Congratulations. Iya Kak. Oke. Yeah. Ini Ayas di Depok ya. Ini kemarin Ayas ngirimin cerita tentang apa nih Ayas? Mm-mm. Coba boleh cerita. Bisa diceritain? Iya.
itu jadi dulu tuh ini langsung aku ceritain aja ya kak. Iya langsung. Besok juga. Jadi dulu tuh aku sama keluarga. Jadi dulu tuh aku sama keluarga kan jalan-jalan di Iya. Di jalan gitu. Nah, waktu itu tuh sekitar tahun 2005-2006 itu liburannya bareng ayah. Ini boleh cari sinyal dulu nggak Ana? Iya. Oke. Nah, villanya itu gede banget ya, tapi kamarnya tuh ada 9. Nah, kamarnya tuh kayak ini, kayak kontrakan bedengan gitu, deretan-deretan gitu. Oke. Terus? Terus kayak posisinya aku sama keluarga datang paling terakhir, akhirnya aku sama keluarga tuh dapetnya kamar nomor 9. Kamar yang paling ujung, yang katanya tuh paling horor gitu. Waduh, kamarnya paling ujung. Oke, sorry, ini kamu kamu teleponnya suaranya hilang-hilangan nih. Ada. Oke, okay. Okay. Nah ini jelas nih. Aku dengar. Tadi sempat hilang, muncul. Jadi, cerita malamnya, udah mau tidur tuh, malam udah mau tidur, tapi adik aku yang paling kecil, itu tuh belum tidur. Terus dia bilang kayak gini sama aku, mbak, itu... Adik aku tuh masih baru 2 tahun ya, umurnya masih kecil banget. Dia bilang, mbak, itu siapa ya temennya ayah? Kok gak pulang-pulang? Kata dia gitu. Temen ayah yang mana, dek? Itu kamar mandi, pakai baju warna hitam. Kata dia gitu. Terus, udah aku kan takut juga ya. Terus kata aku, udah gak apa-apa, udah tidur aja. Kata aku gitu, akhirnya kita tidur. Nah, besok paginya... kita lagi pada berenang, pagi-pagi berenang, semuanya berenang. Ada suara orang teriak kenceng banget, Kak, di kamar nomor 8. Itu ibu-ibu. Aduh. Suaranya teriak kenceng banget. Terus kita lari-lari kan nyamperin ke ibu-ibu itu. Itu tuh masih pagi, sekitar jam 9-an. Terus kita tanya lah ke ibu-ibu itu kan, pada nanya tuh ke ibu-ibu itu. Ibu kenapa gitu kan, kenapa gitu. Terus ibu itu tuh jawab, saya tuh mandi, kata dia gitu. Soalnya kan anak-anak lagi pada berenang, biar saya tuh bisa nyuapin, kata ibu itu gitu. Pas saya mandi, tiba-tiba tuh ada orang seliweran, orang lewat gitu, bayangan gelap, gede, tinggi, kata dia. Tapi saya pikir itu suami saya, kata dia gitu. Nah, udah gitu, udah selesai dia mandi, dia beres-beres kamarnya kan kak, udah dia beres-beres, dia tuh rebahan di kasur, dia tuh cuma tiduran merem, narik napas gitu, terlentang, posisi dia terlentang, dia tuh cuma narik napas gitu sambil merem, tiba-tiba dia tuh pas dia melek, ada bayangan hitam tinggi nindihin dia, terus nyekek dia gitu kak, matanya berdarah-darah gitu, terus dia tuh gak bisa ngomong, sama sekali, terus dia tuh kayak, benar-benar suaranya tuh nggak mau keluar, dia nggak bisa ngomong sama sekali. Itu dia udah dicekek posisinya. Dan orangnya tuh nibanin dia benar-benar orang yang gede banget gitu kak, bentuknya hitam tinggi gede gitu kata dia gitu. Terus dia udah pasrah kan, udah pasrah. Dia cuma bisa istighfar gitu. Dia udah pasrah, ya udah kalau mau mati kata dia, ya udah gitu. Tiba-tiba dia teriak Allahu Akbar kenceng banget gitu. Terus baru dia kelepas, pas dia melek lagi udah nggak ada. Bayangan hitam itu nggak ada gitu. Terus pas udah selesai itu, si ibu itu langsung kayak kesurupan nggak jelas gitu, tapi anak kecil gitu. Jadi padahal kata penjaga vilanya yang angker tuh kamar nomor 9, kamar aku. Tapi ternyata malah yang digangguin di kamar nomor 8 itu gitu. Okay. Itu di daerah mana itu? Depok. Di Cibodas kak, di villa di Cibodas. Gak jauh dari sini, di Bogor. Aduh. Iya. Okay. Villanya masih aktif gak sampai sekarang? Aku kurang tahu, itu udah lama banget sih kak. Kayaknya sih udah gak aktif ya, soalnya kayaknya udah gak aktif sih kayaknya. Iya, okay. Kamu tahu gak tuh kira-kira itu si makhluknya kayak gimana-gimana? Maksud ibunya cerita? Iya. Ada yang sempat lihat ya? Iya, ibu itu ngeliat warna hitam gede, matanya merah kayak berdarah-darah gitu. Ibunya ada. Dan ini sempat ada kontak fisik juga ya. Langsung lihat. Ibunya kalau ada ibunya suruh ini dong suaranya sedikit aja. Sapa kita di sini. Ibu.
itu ibunya beda kamar, Kak. Oh, gitu. Orang lain, iya, kamar sebelah. Orang lain, tapi dia adik menceritakan karena ada teriakan itu ya. Jadi kamu mencoba tanya ya. Iya. Iya, Kak. Benar, karena dia pas dia terakhir itu kan dia nggak bisa mengeluarkan suara. Tapi pas dia terakhir udah pasrah, udah ya udahlah kalau mau meninggal nggak apa-apa gitu kata dia dalam hati dia. Dia teriak, baru keluar suaranya, terus makhluk itu hilang. Oke, bisa apa namanya? Kalau seumpama bisa dikonfirmasi sama ibunya, suatu saat nanti ketemu, saya udah gambarkan wujud makhluk itu. Ih, ya Allah. Lu males deh kalau udah gambar-gambar gini. Nih, kira-kira seperti ini bentuknya. Apa itu Kang Atmo? Itu monyet, gorila. Gorila. Bukan monyet, seperti bukan gorila. Seperti gorila. Siluman. Ya, jenisnya dia adalah jenis ini jin yang sangat kalau seumpamanya siapa namanya? Maaf, lupa saya. Mbak siapa? Ayat. Mbak Ayat. Mbak Ayat. Iya. Kalau bisa dikonfirmasi seperti ini kira-kira. Penampakannya dia besar sekali. Tingginya mungkin bukan gede yang gede banget ya. Tingginya dia sekitar 3 meter, badannya gemuk. Badannya gitu. Gemuk seperti itu. Berarti bukan gondoruo ya? Bukan, semacam jin yang seperti itu. Dan dia jahat ya? Dia merasa terganggu. Nah, nanti kalau seumpamanya penasaran kenapa, kita mau coba hadirkan di sini ya. Allah. Bisa, jangan, Bang. Karena apa namanya? Ini namanya frekuensi. Ini namanya frekuensi yang masih nyambung dengan apa namanya? Cerita-cerita mereka. Apalagi daerah kita ini dekat kan dengan daerah Cium. yang dialami sama dia. Iya. Cibodas, iya. Iya, betul. Oke. Saya coba ya. Coba. Anar, balik lagi sini. Kok manggil? Hah? Kita duduk aja gini, Kak. Duduk aja enggak apa-apa. Enggak bahaya buat kita kan? Makanya saya pakai ini biar bisa kontrol. Hati-hati, Kang. Kita dilindungin ya. Iya, sini aja. Amin. Ayat masih di sini, Ayat. Mbak Ayat masih? Ya, aku masih di sini. Oh ya. Oke, sebentar ya Ayat ya. Thank you ya udah sharing ceritanya. Ya, Kak Bella. Akbar, Pak. Wow. Belum. Apa tuh? Harus ngagetin maksudnya bilang-bilang harusnya ya. Ini saya mau mengibarkan gitu. Sebentar, ini kok ditutupin gini ya? Oke, sebelum kita ngelanjutin, by the way buat Ayat, thank you so much ya, Kak. Udah share ceritanya ke kita ya. Ini ditonton langsung aja nih ya. Ditonton langsung aja apa yang terjadi. Itu telepon. Enggak lagi. Setelah itu. Dengar gak barusan? Iya, itu kayak suaranya. Suaranya ini deh. Sampurasun. Apa benar salah satu makhluk yang ada di Cibodas itu tadi yang kemudian menimbulkan gangguan pada keluarga yang telepon itu tadi? Mungkin ada namanya. Rangga Lau. Oke. Mungkin bisa di gede banget. Bisa diceritakan kenapa badannya aduh. Iya, enggak apa-apa. Bisa diceritakan kenapa sampai mengganggu keluarga itu tadi yang sedang berlibur di situ? Apakah Anda penghuni di situ? Iya. Terus kenapa kok bisa sampai ganggu itu? Kenapa kira-kira? Dia sendiri yang melakukan itu. Melakukan kesalahan apa kira-kira? Melakukan tidak baik di situ. Melakukan sesuatu. Jadi mungkin perlu saya luruskan ya, perbuatan tidak baik itu belum tentu perbuatan yang gimana gitu. Mungkin buat mereka itu tidak baik, tapi buat kita ini wajar-wajar saja. Makanya kita harus hati-hati. Oke. Diganggunya dengan cara apa? Dicakar. Dicakar. Iya, dicakar ya. Oke.
Oke. Okay. Mohon maaf. Ini makan. Apa ini makan dia, Bang? Dimakan dia. Makan apa? Enggak apa-apa. Makan apa dia? Ini, dia lagi melukai. Mempraktikkan kayak dia tuh kayak memangsa sesuatu ya, gitu. Memangsa sesuatu. Oke. Okay. Maaf ya, bangsa-bangsa manusia kita memang kadang tidak melihat bangsa-bangsa gaib. Sudah kalau gitu punya tata krama. Ya, kita ingatkan juga buat yang lagi nonton di KBP ini agar lebih punya tata krama ke dunia lain. Oke, terima kasih. Kita sekarang ini dulu. Kita sekarang kembalikan dulu agar kita bisa lanjut acaranya. Oke. Jangan kesini, jangan kesini dong, kan makin, aduh. Apa jangan kesini? Apa kenapa? Itu orangnya jangan kesini. Hah? Kang, aman ya? Saya ayam. Jatuh. Ya Allah. Kan? Aman. Bang oblak. Air bang. Tolong. Oh. Iya renyek. Rusak. Apa itu? Mau jalan? Ini sirkulasi listriknya. Nah, ini kenapa ini mungkin gara-gara ini gagu. Ayo Mumun. Minum ada air kok. Mau belah. Minum air. Minum ada udah masih bela. Udah. Tadi ada distorsi gitu nih pasti ada frekuensinya sih. Makhluk itu ada. Masuk ke dalam sini gitu kali ya. Bentar, biar dia recover dulu. Biar sama Mang Ujang recovery dulu. Sumpah ini serem banget ya, sampai bisa kita bisa tahu yang gangguin tadi ya kesini. Yuk, udah minum bang. Kita treat di sana dulu. Oke. Okay. Baik. Nanti di segmen berikutnya kita akan ada satu penelpon kembali ya. Okay. Kita akan acak lagi secara random. Jadi yang pasti untuk KBP Lovers, untuk kalian semua yang sudah mengirimkan ceritanya ya. Sabar karena bisa jadi setelah ini kalian yang akan kita telepon. Nah, setelah ini kita ada kuis nih, apa kuis pertanyaannya? Oh, terdapat jalur apa di Villa Merah ini? Nah, ini ada 5 pemenang yang akan dapat tiket KBP The Lost World. Episode 2, 3 dan 4. Keren banget, seru kali. Itu wajib sih ya, wajib nonton sih. Gue boleh ikutan enggak? Gue pengen nonton tuh. Beli tiketnya sih. Apa ikutin kuis? Ya kan, biar gratis. Ih, gak modal. Beli ya, 2 hari lagi. Beli tayang. Dong. Tayang yang di itu ya. Serbia. Tayang. Aku tiap hari lihat teasernya. Wah, itu keren banget. Berasa nonton paranormal film ya. Activity gitu. Yep. Keren banget ya. Keren banget. Itu rasa film gitu. Benar-benar lokal produk rasa internasional. Yeah. Nah, itu dia ya. Sekali. Oke, okay. Pada kenapa tepuk tangan? Enggak, Mang. Biar cuma enggak takut. Berubah suasana dulu. Dan setelah yang satu ini juga nanti kita akan mendengarkan bagaimana siapa saja yang ada di sekitar kita saat ini dengan kita mencoba mematikan lampu. Dan kita mencoba berinteraksi nanti. Makanya ini ada kesempatan untuk KBP Lovers boleh minum dulu, relax dulu ya. Sebentar kami akan kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Kakak Beradik Podcast. Bye. Stay tuned. Kok bye? Yang akan terdatang lagi dia. See you later.
shit! Shit, Nina! Shit, Nina! Nina, shit, Nina! Bella, Bella, hold this one! Hold this one! Kenapa? Kenapa di sana? Jangan lihat matanya. Experience, it might be a person or animals. Don't look them in the eye. It might be a demon here. Ini aku lagi ngelihat di belakang kalian semua putih semua. Beberapa kali ketemu, berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana. Dan beberapa orang percaya kalau mereka itu adalah vampir. Shit! Well, I think so. It's kind of black magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Jadi ini adalah sebuah pedesaan, kurang lebih jaraknya 2,5 sampai 3 jam dari Belgrad. Someone in there. Terus tadi yang barusan putih apa ya? What is that? Holy. Kayaknya kakinya cedera deh. Jangan lurusin. Gimana sih? Aman, tadi udah tahu kayak gitu. Baik, KBP Lovers, terima kasih sudah selalu setia bersama kami di sini. Saatnya kami kembali untuk kalian semua. Masih bersama Kevin Swan, bersama Bella, bersama Indra Bakti. Iya, yang spot jantung. Bapak-bapak yang penakut. Ya, mendingan 100 episode terlalu terlalu. Iya deh, daripada ini. Aduh, ya Allah. Harus kuat, Kak. Kamu harus membuktikan bahwa kamu tuh memang bisa hidup dengan orang di sekeliling kita. Makhluk ya, makhluk. Bukan orang. Oh iya, makhluk. Oh, iya, bener. Kamu ngingetin aku mulu, Kevin.
emang ada Mas Yama. Apa sih? Yuyun. Oke, jadi masih ada teman-teman yang ada di sini. Tapi tadi sesuai dengan janji kita ya, Cik Yuyun ya. Iya, Cik Ida. Iya, ini kita mau menyambungkan lagi. Menyambungkan lagi, bukan telepon menyambungkan. Iya, menyambungkan telepon yang kedua ya. Kita angkat dulu telepon yang kedua. Passwordnya apa? KBP Lover. Ih, takut. TBL. Takut banget loh. KBP Lover. TBL. Takut banget loh. Oke. Mana? Siapa di mana? KBP Lovers. Hey, Bapak ya, Ibu. Suara telepon. Ini ngendang soneta, nyaring bener. Iya bener. Oh ya, sebelum nyambungkan kita akan mengundang Kiatmo dulu ya. Iya. Untuk bermedinasi nantinya. Apa? Bermediasi. Mediasi. Ya. Medinasi, ntar kalau ada yang ditangkapnya medinazen loh. Medinazen. Kang Atmo mana? Kang Atmo. Iya, came here. Came here. Came how? Ada di mobil Anwar deh, takutnya kan. Aduh. Iya, Atmo takutnya di mobil Anwar. Siapa? Tuhan. KBP Lovers, halo. Hello. Oh iya, ada. Siapa di mana? Hai, dengan Sari di Lampung. Jauh. Sari di Lampung. Halo Sari di Lampung. Ceritanya yeah. Gimana kalo, ceritanya? Kalau Lampung itu termasuk provinsi apa sih? Provinsi di Sulawesi. Astagfirullahaladzim. Yeah. Kalimantan. Allahu Akbar. Sulawesi itu dekat Jakarta. Lampung itu provinsi ya? Iya. Provinsi Lampung kan? Iya, betul. Iya. Ibu kotanya Bandar Lampung. Ya, pinter. Kenapa gua ke Sulawesi? Makanya. Sulawesi pulau dong. Kamu duduk aja, kamu harus berkasih nadi. Sulawesi itu pulau. Sulawesi. Pulau Sulawesi, iya bener. Provinsi juga Sulawesi. Udah yuk, bukan, yuk lanjut siap yuk. Ya, capek deh war. Yang di Lampung, silakan. Gimana ceritanya? Oke. Jadi gini kak. Waktu aku ini siapa dulu namanya? Nisa di Lampung. Sari. Nisa siapa? Sari di Lampung. Silakan ya. Lanjut lagi. Gimana? Jadi waktu aku masih zaman kuliah ya kak. Okay. Aku liburan. Kuliah di? Aku liburan rame-rame sama teman sekelas aku. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Lampung. Iya di Lampung. Okay. Di Lampung. Okay. Terus liburannya ke? Aku sama temen aku ke Puncak. Kak. Ke Puncak. Oh, wah, deket lagi dari sini. Ya. Terus waktu itu yang ikut sekitar 20 orangan, Kak. Oh, rame ya. Oke. Okay. Ya. Dan kami dapat vilanya itu yang murah banget, harganya murah banget. Oke. Okay. Vilanya itu ada kolam renang yang letaknya itu lumayan banget di pojok. Oke, okay. Ini sebentar, aku cium bau busuk enggak sih? Iya. Kentut ya kamu bener. Ya? Enggak enak aja. Kayak bubangke gak sih? Kayak bubangke. Bubangke, sumpah. Lo busuk banget ini. Kentang lo ya? Sumpah demi Allah. Enggak, lo kentut. Seluruh. Kentut, beneran. Lo kentut. Lo ya Ben? Enggak, gila ini lo. Bella ya. Tadi pekerak gitu. Bel. Kayak bunyi gitu. Oke, Sari terus, Sari. Iya. Ya, jadi vilanya murah, dapat kolam di ujung. Iya, di ujung, di pojok. Nah, pas kita udah sampai vilanya itu. Kita semua pada ngeliat-ngeliat kamar gitu kan ya kak. Oke. Nah, dari semua kamar tuh ada satu kamar yang gak dibuka. Itu kata pemilik miliknya. Gak nah, boleh dibuka. Itu kenapa. Okay. Oh, gak tanya juga ya waktu ya, itu ya? Dari, ya, gak. Tapi dilihat dari, ada kan ada kuncinya gitu loh kak. Pintunya itu kayak kalau kuncinya itu karatan. Nah, pas kan gak mungkin kalau itu sering dibuka karena kuncinya kan karatan gitu ya. Selesai dari pilih-pilih kamar, teman-teman yang lain tuh pada di luar, pada kayak main gitar, ngeteh, ngopi gitu, istirahat. Kan capek gitu ya kak, dari perjalanan dari Lampung ke Puncak, ke Bogor. Nah, terus, aduh aku merinding. Aduh, sabar. Emang kenapa, kak. Kenapa? Sabar kak, pelan-pelan aja. Ya. Dengerinnya, ngeritain. Ingat lagi dia pasti. Iya. Iya. Terus? Aku sama temen aku mau kayak minum air hangat gitu kak. Pas sudah nyampe di villa, aku mau jadi di situ posisinya aku sama temen aku mau ngerebus air hangat di dapur. Di dapurnya ya. Nah entah kenapa
aku sama temen aku tuh ngelewatin kamar yang itu, yang gak boleh dibuka itu, okay. Satu kamar yang gak boleh dibuka itu. Mm-mm. Nah, aku tuh merinding banget sama temen aku pas ngelewatin kamar itu. Mm-mm. Dan gak tahu kenapa kayak mata aku tuh kayak selalu ngeliat ke arah pintu itu terus loh, Kak. Mm. Kayak gak tahu kenapa kayak ngeliat ke pintu itu terus. Nah, tapi aku sama temen aku tetap lanjut ke dapur gitu buat ngerebus air kan. Nah, teman-teman yang lain tuh masih di luar, masih ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Nah, pas aku di dapur sama temen aku, itu aku denger kayak ada yang ngomong tolong, tapi sambil nangis. Aduh. Tadinya ini cewek atau cowok? Tadinya aku itu suara cewek. Suara cewek. Iya. Aduh, aku merinding. Terus tadinya itu aku pikir ah paling teman gitu kan, ngisengin. Karena itu emang villanya tuh lumayan kayak gede gitu loh, Kak, luas. Terus aku dengerin lagi, dan tiba-tiba pas aku mau ngedengerin lagi tuh rasanya itu di ruangan itu langsung beda. Mm-hmm. Langsung berbeda gitu. Nah, terus akhirnya pintu kamar itu tiba-tiba ada yang ngegedor-gedor di dalamnya. Nah, aku sama temen aku langsung lari keluar. Nggak berani lagi untuk di situ. Tapi ada satu temen aku yang ngedeketin kamar itu. Dia berani kayak bilang, halo, ada orang di dalam. Lembaga takutnya kan kayak ada siapa gitu mengunci dalam, tapi ternyata nggak ada. Takut banget itu disitu. Oh, jadi sempat mendekat ke pintu itu? Iya, temen aku. Dibuka ya? Enggak. Kan nggak boleh dibuka ya, sama... Terus, abis itu langsung hilang suaranya? Iya, suaranya langsung hilang. Sari dimimpiin nggak? Sari, kamu dimimpiin nggak? Dimimpiin gak? Di apa? Dimimpiin gak? Dimimpiin? Maaf? Masuk gak ke mimpi kamu? Enggak. Oh, enggak. Ya. Tapi teman aku ngerasain, Kak. Kan aku berdua sama teman aku. Iya. Ngerasainnya apa? Iya, ngerasainnya gimana tuh? Dia bilang, pas kan itu udah malam ya, bilang kayak ada yang nyamperin dia gitu. Iya. Dia ceritain sosoknya kayak gimana gitu? Gak, dia gak nyeritain, cuman ngerasa doang gitu ada yang nyamperin. Sari, halo Sari. Iya. Itu sosoknya sosok wanita, rambutnya jarang. Saya coba tirukan ya, saya coba tirukan suaranya ya. Tolong diinget-inget kalau Sari apa namanya pas waktu itu. Vilanya kalau dari Jakarta ke arah kiri kan? Ya betul. Ya betul. Naiknya sekitar jalannya kecil, naik sebelah kiri, kemudian vilanya di depannya agak kecil, kemudian di dalamnya lumayan besar. Iya. Ya. Males. Iya, itu apa? Sepertinya sih sinyal. Tuh, kita, sinyal. Iya, mulai masuk dimensinya. Mungkin suaranya saya coba tirukan ya. Seperti ini. Naik semua. Iya. Mungkin sekitar. Itu suara apa? Astaga tuh. Isi jeli. Suara naon itu? Astaga Tuhan, lemas. Bener-bener ya? Apa sih? Kita udah merinding. Pakai keinjek. Hari. Anggi gue tonjok lo ya. Kaget lo. Ini lagi serius-seriusnya kok. Parah. Nah, itu produser teriak sendiri. Gimana sih ceritanya? Gila deh si Anggi nih. Oke, Sari. Ini kira-kira sosok yang di apa? Yang minta tolong ke Sari itu. Serem banget. Aduh. Itu kukunya emang panjang gitu ya, Ki ya? Iya, betul sekali. Kuping, ini kuping. Mana, Mbak? Lu aja duduk deh. Sesek dulu. Kenapa sih? Kenapa sih, Bu Anggi? Jangan kemasukan dulu loh. Jangan, please. Ada apaan? Injek lu. Jangan dorong. Kakinya keinjek. Mana sih? Iyun. Maaf sih, kok geser. Oh, nyemplung. Iya, ini tuh kayak sungai. Mana ada sumur hidup? Tanah kok lumpur hidup? Udah masuk dong kita semua. Ini buat kursi. Lumpur gak ada yang hidup. Tapi... Oke, ini kita lihat dulu ini. Guys. Sosok jadi yang bentuknya ada gini. Di villa Nomor Sari. Yuyun, ya. Ya Allah, siapa dia ini? Anda harus tahu, kalau, ya apa ya namanya ya, bukan saya, ini saya cerita folklore lah, istilahnya legenda-legenda. Ya. Kalau memang di beberapa tempat itu memang ada kamar-kamar yang dikunci, itu tujuannya adalah untuk, apa ya, masa saya mau bilang pesugihan ya nggak enak? Sajen. Tumbal.
Sah seperti itulah kira-kira. Wow, serius nih. Seperti itu kira-kira. Supaya tempatnya laku mungkin atau tempatnya. Ya, supaya kehidupannya lebih layak, lebih layak. Wow. Gitu. Terus biasanya di dalam kamar yang ditutup itu ada apanya? Emangnya? Belum tentu manusia, mungkin makhluk yang dipelihara. Di dalamnya? Oh, dipelihara. Iya. Oh, kandang gitu. Untuk apa sih? Untuk laris. Iya, untuk seperti itu. Untuk kekayaan biasanya. Iya, karena dia dari Lampung aja bisa datang ke situ loh. Nah, itu dia. Dari sekian banyak villa yang ada di sini, malah dia ke villa itu kan. Dan paling ujung apa tadi itu tempatnya kayak terpencil gitu ya. Betul, betul. Memang sebenernya, banyak tau biasanya pengusaha villa pakai laku kayak gitu ya Pak. Kayak gitu ya. Ya Allah. Enggak semuanya, tapi hampir ada beberapa. Iya, dengar tuh. Aduh. Oke, kita coba ya. Karena saya tahu kok tempatnya. Tadi saya tahu dari suaranya Sari, saya coba track memorinya. Oke, kita coba. Gimana Sari? Ya. Itu kan ada ininya. Sari? Halo, Sari. Masih halo sama kita? Iya. Oke. Okay. Ini halo, mencoba untuk ya, di apa kayak dihubungkan ya. Iya, coba dengan untuk dimediumisasi. Iya, iya. Oke. Sari nanti kalau ada pertanyaan boleh. Kenapa kok sampai diganggu? Ini mau ngapain lagi nih? Kita mediumisasi lagi. Hah? Lagi kayak tadi. Aduh, ben. Takut. Apa? Ini fungsinya biar bisa dikontrol. Mijitin. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Sumpah nih gue merinding banget kayak begini-begininnya. Aduh, gak mau ke sana lagi. Ih capek tahu dimasukin. Kayak lebih aman gitu kalau di sini. Iya Bel, capek dimasukin. Lebih aman di situ. Gak tahu. Ada tamu. Sebelahnya mana? Siapa? Ada tamu? Hah? Apakah ada tamu? Hati-hati. Ntar pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, kita lari ke sana. Tenang aja. Ya. Tuh, lagi di mencoba dipanggil ya itu ya, sosoknya ya. Kodok. Ya, ada suara-suara tadi. Kodok. Kok gitu. Aduh, males. Permisi, sampurasun. Assalamualaikum. Wah, udah masuk. Waduh. Ya Allah. Ini bener sosok yang lagi ganggu Sari pas waktu liburan ya? Kenapa kamu bisa ganggu mereka? Oh, karena dia tahu si Sari ada di situ. Siapa tadi Sari? Sari ada? Hah? Namanya sama? Namanya Sari juga? Aduh, Sari juga namanya? Sari Astina. Kamu golongan manusia apa golongan jin? Apa golongan lembut di sini? Saya jin. Jin. Sari. Kamu sengaja dipelihara apa gimana memang? Oh, mau dipelihara. Kamu sengaja dipelihara. Iya. Terus ya, banyak temennya ya di sini ya? Ada golongannya. Bella, di dada lagi, ya Allah. Banyak lagi dari sini. Aduh. Ada teman-temannya dia emang di sini banyak sekali. Ada. Oh, jadi kamu ngapain di sini? Jangan dipanggil. Jangan dipanggil. Kamu ini ya memang apa namanya? Sari, kamu memang sengaja dipelihara, tapi kenapa kamu minta tolong? Apa kamu disalahi? Apa mereka punya kesalahan? Kenapa itu? Itu tidak boleh dikasih tahu tempat itu. Oh, iya, jangan. Karena penonton sekalian. Oke. Semacam pesugihan ya, penglaris pesugihan. Biar kaya berarti kan bener pakai pesugihan. Sari yang di Lampung ada pertanyaan nggak mungkin? Kenapa? Mbak Sari. Mbak Sari ada pertanyaan, Mbak Sari. Kenapa waktu itu ada di kamar itu ya? Kenapa waktu itu ada di kamar itu? Mbak Sari, kenapa waktu itu ada di kamar itu? Kenapa kamu adanya di kamar itu? Pertanyaannya Sari, yang kamu temui. Hah? Apa? Oh iya. Apa? Mana? Daun. Mana? Tuh. Oh. Sini. Itu daun apa? Oke, ini.
gue makin galak. Ini makin galak. Diundangin semua sama dia. Diundangin semua sama dia. Aduh. Kak. Masih goyang. Masih goyang. Masih goyang. Oke. Ujang, Assalamualaikum. Dia kayak gini gitu kan, ya Allah. Dia kayak dada-dada gitu loh. Iya gitu kayak dada-dada. Itu satu pohon. Satu doang. Ya Allah, gue merinding ya Allah. Ayam goyang nusruk. Itu ter... Guys, air. Udah, nekor. Oblak mulu siapa sih? Oblak gua air. Oh. Gua tukang air. Bang Telen ya? Nah, itu daunnya itu. Apa itu? Itu. Oh iya, daunnya. Masih. Daunnya. Enggak, itu memang yang diundang sama Sari itu tadi. Namanya Sari tadi. Ini si Sari ini telepon masih nih. Sari. Masih, Kak. Sari. Itu merinding banget itu. Sari. Itu apa itu? Sari. Waduh, kenapa tuh dia tuh? Tahan. Hati-hati, Kevin. Kevin, jangan lari, Kevin. Jangan. Pegangin, eh. Jangan. Mau, jangan. Jangan. Keluar, pegangin. Jangan pegang gitu, Mas. Ini kalau tidak lumpur, loncat. Allah makmur, Allah. Bawa belakang, air. Mana air? Wan. Bacain doa dulu, mana? Neng. Thank you so much udah sharing your story buat ke kita dan terima kasih bertemu lagi ikut, di sesi berikutnya. Bye. Thank you ya Sari. Mudah-mudahan ceritanya bisa membantu ya. Gimana itu? Oh, lagi mau ngusir. Oh, ini Kang Yana turun ke terjun. Itu emang ada yang goyang gitu. Allahulah ibah. Karena kan mereka lagi ngumpul semua. Allahulah ibah. Iya. Allah. Udah nggak goyang lagi. Siapa? Emang iya? Iya. Ini kamu nakut-nakutin malah datangin lu, Beli. Enggak gitu, emang tadi tanya kita. Aku gak sengaja. Udah gak goyang sekarang daunnya. Mungkin udah diusir sama Kang Yana. Mukanya pucat, coy. Orangnya kosong banget sih. Mukanya pucat. Ih, Kak Bakti pucat mukanya, Kak Bakti. Si kucingnya ngeliatin villa ini mulu loh. Tuh. Kak Indra. Bener-bener ngeliatin villa ini. Males. Kak Indra. Kakak bisa yuk kak. Minum. Oh. Ya. Bibirnya pucat. Iya pucat banget. Kamu masih kuat gak? Sula ya. Kok ya, kering kering bibirnya pucat banget tuh, serem banget kering. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tadi gini dingin pa. Cuman Kak Indra. Oke. Okay. Kang Yana tadi apa sosok apa yang ada di sana itu? Itu sosok kuntilanak tapi
besar sekali, lebih dari pounder ini. Wow. Hah? Tuh. Huh? Diam, ngomong diam. Diam. Huh? Diam di situ ya. Diam katanya. Huh? Diam. Siapa? Siapa? Kamu pemilik ini? Siapa? Iya. Siapa ngomong? Kamu yang di sana, di atas? Iya. Coba. Tanya, tanya. Iya. Bisa komunikasi nggak? Dia marah. Siapa ini? Siapa marah. Ini? Marah. Marah sama saya. Kenapa? Kenapa kamu marah? Marah. Kenapa kamu marah? Lepasin. 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 Kenapa? Ada apa sama pemilik itu? Lepasin. Pasin, pasin. Jangan pegang, jangan pegang tangannya deh. Kenapa, kenapa, kenapa kamu mau kasih boneka itu? Kenapa? Kenapa? Wah. Kenapa, kenapa? Awas nyemplung. Awas nyemplung, awas nyemplung. Iya, nak. Iya. Yang kosong gue. Mana, 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 mana. Mau, mana, aman, Kevin. Aman, aman, Bel. Wah. Yuk, yuk, udah. Balik lagi, yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Barang, barang, barang. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya. Masa ini. Jangan ngosong, ngosong. Hati-hati, Wak. Ngomong-ngomong, tadi jangan tekan. Iya. Jangan tidur, nanti kamu jelek. Bawa. Bel, kok kamu masih cheerful banget sih? Aku tuh nggak mau ke distract sama yang serem-serem. Jadi kayak sok-sokan, ya-ya bisa ya bahagia gitu. Padahal udah kanan-kiri udah. Gila sih, ini pertama kali aku tuh ngeliat hal-hal kayak gitu benar-benar di depan mataku. Oke, oke, oke. Kita fokus. Ini coba kita panggil Kiatmo dulu ya. Iya, pengen. Mau Kiatmo dulu atau kepengen mendengar interaksi yang ada di sini deh, bisa enggak ya? Matiin dulu ya. Oke, yuk kita duduk semua pakai headset-nya. Aduh, males ya. Nih. Ini adegan yang paling enggak Bella suka. Oke, baik. Ayam batuk. Kayak bapak-bapak lu batuknya, Bel. Cak-cak bejat. Ya. Oke. Okay. Ini kita coba berinteraksi sama yang ada di sini ya. Sepertinya kami harus mencoba meredupkan lampu yang ada di sini dan kami hanya mengandalkan untuk suara saja. Diharap untuk enggak ada yang teriak ya. Yuk mendekat yuk, duduknya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Oke. Udah dong, jangan gelap-gelap, astaga Tuhan. Aduh. Allah, Allah, Allah. Selamat malam. Ini ngelepon lagi. Aduh. Selamat malam. Ih, kok merinding. Assalamualaikum. Takut banget itu. Kenapa gue pilih? Siapapun kamu yang ada di sini, mungkin bisa berinteraksi dengan kami. Bisa berinteraksi dengan kami.
Jangan sampai ada. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Siapa itu tadi ngomong? Kamu? Itu siapa? Bukan cewek itu tadi. Lu. Enggak, tadi. Cewek. Cewek dibilang katanya waalaikumsalam gitu ya. Cewek. Bukan kamu kan, Bel? Enggak, aku di sini. Oke. Kamu yang menjawab pertanyaan menjawab salam kami tadi. Kamu yang ada di sini. Allah. Itu jawabannya. Allah. Beneran itu. Iya. Kita di sini mau nanya apakah keberadaan kita mengganggu kalian atau mungkin kalian ingin menyampaikan sesuatu. Nanya lagi. Aduh, udah. Udah enggak usah ditanyain. Enggak usah nanya. Enggak. Apa dia bilang? Posisi kalian tuh ada di mana saat ini? Enggak. Entah posisi deh. Posisi kamu ada di mana sekarang ini? Apa katanya? Apa tadi? Kenapa, Kak? Cuman ketawa gitu kayaknya. Posisi kamu ada di mana sekarang? Di depan apa? Kayak yang tadi mencret ininya. Kursi ngejedot. Di depan kalian. Di depan. Aduh, males. Astagfirullahaladzim. Maaf, kehadiran kita di sini kita gak mau ganggu kalian. Tapi kita cuma pengen tahu kejadian apa yang dulu pernah ada di villa ini. Ada yang siut. Maaf, banget. Iya banget. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya kita mengganggu. Dia marah nih. Kamu ada di depan kita saat ini. Ya nih, Allah. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Tuh sangit ya. Kayak bau kebakar. Siapa nama kamu? Sari. Apa sih itu Sari? Tadi. Ya Tuhan. Yang Sari tadi. Yang tadi ini ya Mas. Yang tadi dong. Maaf dong Sari, enggak usah. Masa dia belum pergi. Gimana dong? Sari, kenapa kamu kok belum pergi? Aduh. Ada yang kamu suka di antara kami? Nah, Anwar aja. Mati. Enggak apa? Beneran. Maaf. Ada yang kamu suka di antara kami? Ganggu? Enggak. Dengkul? Enggak. Ganggu katanya. Enggak apa ganggu sih? Coba gimana sekali lagi? Udah deh. Mati. Mati? Takut mati? Dia bilang mati. Hah? Dia bilang takut mati. Kainder jangan kosong Kainder, fix. Jangan kosong. Please. Baca astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Takbir Allah. Sari, apakah banyak yang ada di sekeliling sini yang sudah mengepung kami? Kayaknya udah ada. Halo Sari. Suara siapa tuh? Kayak tarik nafas, buang nafas. Aduh, udah nggak ada ya. Kayaknya Sari udah. Halo Sari, Sari masih di sini. Ada yang nangis. Ya itu. Kenapa kamu nangis? Itu, ada itu, ada orang. Astaga Tuhan.
Anwar. Jangan bilang Sari marah. Iya nih kayaknya sih marah deh. Udah dong Jess, jangan diganggu lagi lah. Mana si Anwar? War! Lu ngapain War itu? Hei, kaleng Tuhan sini. Itu tadi kayu yang meleduk. Iya lu. Ini mungkin lampunya boleh diterangin lagi kali ya. Aduh, udah. Aduh, oh, gak boleh kan dinyalain kan? Ya, boleh belum dinyalain lampunya. Kabakti jangan kosong, kabakti. Bella jangan kosong, Bella. Apa sih? Permisi, kita okay. Ngambut, permisi. Suara apa ya tadi? Itu, jatuh. Ini balik, untuk kabakti, kita boleh nyalain lagi lampunya ya? Aduh, ya Tuhan. Mulai lagi. Nah, ini kalau bicara malam hari ini, kita mau panggil Ki Atmo nih, ya. Ki Atmo, kita mau tanya di titik manakah jalur gaib dari Villa Merah ini ya? Karena memang di sini ada jalur gaib yang dibatasi. Sering dilalui ya. Sama makhluk setan. Dulunya. Bukan setan, makhluk gaib sama setan beda. Iya, beda. Kalau setan itu mukanya serem ya? Setan itu kelakuannya. Oh. Orang juga banyak tuh ya kelakuannya setan. Iya, setan. Mendingan setan. Siapa? Hah? Siapa? Ini mau ngapain lagi? Saya mau memvisualisasikan jalur gaib. Kemudian akan coba saya panggil dengan panggil lonceng lagi, saya. Aduh. Nanti kalau seumpamanya lonceng saya berbunyi, saya mau tarik jalur gaib dari sana. Kalau lonceng saya berbunyi itu berarti ada tanda kehadiran mereka ya. Waduh. Apalagi ini berarti model baru nih. Astaga Tuhan. Ben. Enggak apa-apa. Oh. Ya udah Kiat mau. Coba silakan Ki. Okay. Dibuat jalurnya. Saya coba divisualisasikan. Divisualisasikan jalur gaib. Oke, bisa dibahas dipanggil-panggilin mungkin mereka akan lebih aktif lagi. Siapa yang manggil? Ya, yang di meja podcast saya juga. Tapi dia nggak membahayakan kita yang duduk di sini kan? Kalau di sini sih kebanyakan karuhun ya. Kebanyakan karuhun itu. Gimana tuh maksudnya? Karuhun itu apa ya? Keripik ya? Keripik gimana? Enggak, bukan. Karuhun itu istilahnya orang-orang sepuh. Baik mereka berupa manusia atau mereka berupa makhluk gaib. Oh jadi harus sudah lama ya? Betul, sudah lama. Oh, jadi kayak sepuh. Oke. Harusnya kalau sepuh lebih baik, Ki. Iya. Tapi kan tergantung niatnya. Kita coba ya. Eh, nggak panas di itu. Pakai tangan. Anwar nanyanya. Pakai begitu loh. Hilang apinya, hilang. Kerbega. Kamu kenapa? Aku tuh masih penasaran banget sama jalur gaib ini loh. Iya. Kayak mungkin ini kali ya. Bisa berdiri sih. Jalur gaib tuh kayak ini, kayak jalan raya yang dilaluin sama kita mungkin kali ya. Yang menjadi akses keluar masuk. Nah benar tuh akses keluar masuk itu. Nah ini jadi aksesnya untuk para makhluk gaib. Jadi katanya dia minta untuk kita panggil-panggil. Jangan, udah jangan turutin ah. Makanya, ya deh gak usah lah. Iya, terus apa kalau misalnya kita mau ngelewati jalur itu tuh kita apa? Butuh ritual khusus atau kayak gimana gitu kan? Atau cuma makhluk gaib doang yang bisa lewat jalur gaib ini, Ki? Nah. Kita lebih baik ini ya, kalau lewat kemanapun ke tempat yang kita tidak tahu, itu lebih baik kita permisi-permisi. Okay. Seperti bener, itu. Bener. Karena mungkin siapa tahu bisa bertabrakan ya. Betul, antara jalur gaib energi. Tapi kalau untuk Indra sama Kevin, apa yang dirasakan nih malam hari? Wah. Iya, aku feelingnya beda banget sih, apalagi tadi waktu semenjak melihat Bowo itu aku jadi agak ada rasa-rasa mual. Itu normal nggak sih, Ki? Kebetulan bertabrakan energi normal seperti itu. Oke. Mungkin nanti normal lagi. Untungnya masuk ya. Kalau aku ngerasa kayak berat banget kepala ini sekarang, perasaan segala macam kayak ditekan gitu loh. Mungkin ada karuhunnya. Aku juga merasa gitu tertekan. Loh. Iya. Karuhunnya Om Bekti, ada karuhunnya yang dari daerah sini. Wah, nggak tahu juga deh aku. Iya. Mungkin ada seperti itu. Itu bunyi. Nah, berarti kalau bunyi lagi ada sih. Saya pasang. Lagi dipasang. Nah, bunyi lagi. Si Onyo tuh. Bawa ya. Ingetan bapak. Tapi kalau si Bowo
si Bowo. Indra. Kayak Indra tuh mukanya udah berubah tau arwahnya. Agak-agak pucet ya. Arwahnya. Masa sih beneran? Pucet ya. Ininya udah hitam nih. Pucet, bibirnya kering. Tadi aku Kak Indra lebih tenang lagi, Kak Indra. Iya. Yeah. Selawat deh coba. Selawat Allah. Jadi kalau jadi untuk ke BP Lovers kalau apa? Loncengnya bunyi berarti dia hadir. Dia hadir. Kenapa, Kak? Dingin war. Oh. Tapi kalau kalau jalur gaib itu belum. Masih dipasang. Belum dipasang. Aduh. Kalau dia udah sering shock juga ya Ben, tapi gua kan cuma mengganti doang. Oh, benar. Tuh kan kamu aja takut. Pantesan ya mau diganti sama si Jordi sama si Piersilir. Siapa sih? Jangan nuduh. Iya. Yeah. Buktinya aku adanya sekarang doang. Kemarin gak ada. Liburan. Kemarin gua gak ada. Gak ada kamu. Takut tuh wajar, Anwar. Yang penting kita harus lawan rasa takutnya dong. Nah gitu. Apalagi kalau kehilangan dia. Oh my God. Udah kehilangan ya. Kalau lu bukti apa yang lu takutin? Semuanya sih, gue takutin semuanya dari suara, dari sosok-sosok tadi terus yang goyang-goyang semuanya itu gue nggak pernah gue lihat secara langsung karena mungkin karena kita udah dibuka ya mata batinnya gitu, jadi kayak semua tuh ada di depan mata yang belum pernah gue lihat sebelumnya, gue rasain, gue dengerin gitu ya. Terus semuanya sih gue. Tapi kalau sebelum kesini kakak kalau di gambaran kakak tuh dulunya. Di gambaran kakak tuh dulunya. Kenapa? Kagak. Kok batuk? Karuben batuk. Karuben batuk. Boleh minta tolong di ini sedikit diredupkan biar gerbangnya agak aktif jalurnya. Oke. Okay. Okay. Lampunya sedikit diredupkan. Diredupkan. Boleh diredupkan lagi. Sedikit aja. Aduh. Tapi kalau di gambaran kakak itu sebelum kakak kesini, kakak paling takut sama sosok seperti apa? Sosok kuntilanak. Sama. Terus nah kan. Oke. Apa pokoknya yang perempuan-perempuan gitu tuh yang bentuk-bentuk apalagi yang enggak punya kaki, aduh, yang melayang. Bener, karena gue itu paling serem sih. Nonton suka film nonton film horor. Ya. Paling takut kalau nonton yang kuntilanak-kuntilanak gitu. Jeber. Tapi penakut juga ya aslinya. Saya penakut. Apalagi yang muka-mukanya serem. Aduh. Apa sih? Hah? Ini udah banyak yang mau lewat. Aduh, males. Sumpah dingin banget ya Ruben. Ruben dingin banget. Iya benar. Ini tiba-tiba jadi dingin banget. Iya loh, ini dingin banget coba. Aduh. Ah, itu gerak sendiri. Itu gerak sendiri. Bunyi-bunyi. Artinya ada yang lewat. Kemarinnya kan datang dari sana enggak sih, Ki? Iya, betul. Iya, aku ngerasa di sini tuh hawanya dingin banget. Ya Allah. Aduh, kamu kemana sih lu? Ini banyak banget. Ini apa namanya? Itu baru satu. Tadi baru satu tuh keluar dua. Belum tentu, mungkin mereka ada banyak juga. Mungkin mereka sudah ada banyak. Jadi ini jalur gaibnya gitu mungkin ini dia. Ya. Nanti sebentar lagi hewan-hewan malam akan. Aduh, tuh lewat, itu lewat. Guys, itu kucingnya tiba-tiba datang dan langsung nengok. Tuh villa ini. Yes. Tuh. Serius. Aduh, tuh datang lagi tuh, Ki. Tuhan, enggak mau lihat ya Tuhan. Ki, tapi enggak bahaya kan ini, Ki? Sumpah ini hawanya langsung dingin banget. Ini kedinginan. Langsung kedinginan loh. Iya, benar. Ini putih-putih apaan? Banyak banget sudah yang datang di lokasi ini. Pohon gitu. Putih-putih apaan? Ini adalah menandakan jalur gaib perlintasan mereka ya. Itu. Aduh, Allahu Akbar. Ada lagi. Astagfirullahalazim ya Allah. Tahu, ada lagi. Ini enggak lucu. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan mereka lewat hanya sekedar lewat, Ki. Bisa jadi mereka melakukan sesuatu di sini juga. Entah apa yang mereka bakal lakukan sama kita, tapi yang penting semoga mereka baik ya. Semoga mereka baik-baik aja. Seperti itu kira-kira. Iya. Itu tadi gitu. Barusan nenek-nenek ketawa ya. Iya. Ya Tuhan. Aduh, bunyi lagi. Saya agak ini ya. Agak saya lemahkan jalurnya ya biar boleh gitu. Tolong Pak, udah Pak. Udah banget, maksudnya enggak lucu. Soalnya kita tuh semua pada ketakutan, takutnya pada kemasukan kan jadinya berabe. Betul. Enggak usah. Karuben katanya berat palanya. Enggak, gua enggak ngomong apa-apa. Tadi kamu bilang katanya gini apa? Hah? Enggak. Apa jatuh? Apa?
Ikat, mau kenapa itu palanya jatuh? Gak apa-apa, aman. Oh. Ini lagi dilemahkan si jalur gaib itu supaya gak terlalu banyak yang lewat. Supaya gak terlalu crowded di sini. Gak terlalu crowded. Lu ngapain, War? Karena secepat itu ya waktu jalurnya dibuka itu hawanya langsung beda banget di sini. Iya benar-benar. Langsung dingin banget. Yang, dinginnya yang lembab-lembabnya enak, iya. Gak jelas. Ada suara. Apa dia bilang? Iya, mereka lagi ada di belakang kita. Suaranya. Ada suara. Yuyun, mana tuh dia anak? Mana tuh baby? Yun, babynya. Woi, sini lu. Sini lu. Dia ketakutan. Yun. Masih tetep loh, itu loh bunyinya. Iya, masih bunyi terus. Sampai dibawa ke sana. Astaga, ini aman gak sih? Udah bisa dinyalain kali, Pin? Iya, aduh, ini pakai gila-gilaan matiin, takut banget. Ini mungkin boleh dinyalain supaya... Iya, Kak. Jalur gaibnya ini... Ih, apa sih, Budai? Kenapa? Iya, persis begitu. Iya, kan? Suaranya. Betul, kan? Mungkin udah disampaikan kali. Halo? Iya, Tuhan. Oke, halo lagi. Assalamualaikum. Mau interaksi? Permisi. Itu gue disuruh anak gue make katanya. Kenapa sih, Nyol? Dia ngomong lagi. Mati? Aduh ya Tuhan, jangan. Sumpah kita gak tahu apa yang mau disampaikan sama yang ada di sini. Mati-mati apa dari sih? Dari tadi ya, dia cuma daham-daham. Ngasih suara, tapi gak tahu mau ngapain. Assalamualaikum. Coba mungkin ada yang mau disampaikan. Ini ngomong itu dia ngomong. Ngomong apa? Ngomong apa sih? Aku nggak dengar. Coba gitu kayak aku. Kenapa Kak? Kenapa? Kamu kenapa? Ada nggak sih? Ada, barusan ada. Suaranya kayak gitu loh. Dia cuma kayak ngedaham-daham doang. Kali ini cowok. Oh iya, benar. Ini kita emang mau interaksi lagi ya? Hah? Aduh, udah deh. Takutnya bahaya. Suara langkah kaki kuda ya? Iya. Itu kayak barusan kayak suara langkah gitu gak sih? Iya. Aduh. Oke. Ini memang karena mungkin ya, menurut aku ini kalau ngomongin... Apa itu? Ada yang teriak. Itu, siapa itu? Pohonnya gerak-gerak itu. Kang Ujang. Ada orang lari. Kejap. Kenapa lagi sih? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ntar mas. Siapa namanya Aki? Aki, siapa namanya Aki? Sebentar, Aki. Ini ada apa ini? Maaf, cucunya. Dicokot. Hah? Itu balik gue nih. Apa yang diambil? Hakai. Apa yang diambil? Hakai. Enak mana? Waalaikumsalam. Ini lah, musuhnya zaman dulu. Musuhnya. Eta jalama. Sawannya nyokot di situ. Musuhnya zaman dulu. Awas benda tajam. Ntar dulu. Bantuin. Ayo. Bantu. Kang Yana, bantu Kang Yana. Ayo Kang Yana. Diam. Diam. Ambil bagian kepalanya. Dia mau nyerang, Bu. Awang. Masih hati-hati, masih. Diam. Awas. Diam. Diam. Awas. Nyemleng. Dia tergantung ini tahu gerakannya. Masih. Awas, kengkul. Awas, mundur. Ini ular, kita nggak tahu ini beracun apa nggak. Awas. Bang, Gatmo, maaf Gatmo. Ada apa? Aman mas? Ayo, ayo. Aman. Satu. Darah gua. Gigit. Ayo, Mang Ujang. Ada sesuatu, Mang Ujang. Ayo, bantuin. Amanin dulu. Medis. Mas, tolong mas. Tantar. Tantar. Senang. Tuh. Awas, itu kepalanya di bawah. Hidup. Awas. Awas, kita enggak tahu aman ini. Ya, masih aman ya. Insyaallah. Itu Pak, awas ya, Pak. Kepalanya di itu di sampingnya. Ya, awas, jangan dekat-dekat tahu ya. Udah. Nah, udah aman gitu. Isu dong. Takut jadi-jadian apa bukan ini? Ya, cuma. Takutnya. Isu dong. Ini ular jadi-jadian takutnya. Minta tisu dong. Tisu. Minta tisu, awas. Blak, air blak. Itu ular apa, Ben? Tisu. Maaf. Darah. Ini kepatok nih. Darah. Gila beneran. Maaf. Takut. Masuk. Kita enggak. Aduh, gila. Pengen kepalanya. Benar. Enggak apa. Hati-hati. Tiba-tiba tuh ular, melingkar di arai. Sebenernya coba. Anjarai. Katanya ini mau naik lagi. Dia jatuh dari situ. Awas ya. Jatuh dari atas. Oh my God. Kedepanan dikit. Sama. Minum obat dulu. Enggak apa. War. Ini War. Gimana Bang? Enggak apa-apa. Oke. Sakit ini harus ditanya dulu. Agak nyeri doang. Oh, saya ularnya di bawah. Nyeri. Enggak, udah aku pegang. Udah. Ini ular apa ini? Kita enggak tahu ya. Ini ular hijau sih. Iya. Kita nggak tahu ini ular itu, bisa apa enggak. Masih. Bahaya. Mas Iqbal gimana? Enggak apa-apa badannya? Apa? Agak nyut-nyutan aja sih. Nyut-nyutan aja. Bisa nggak nih? Insya Allah, mudah-mudahan enggak. Tadi udah kita berikan pertolongan secara keparanormalan. Tapi
mungkin kenapa dia datang pas waktu ada apa namanya? Tadi cari kan tadi? Iya. Tadi si siapa namanya? Mang Ujang sama si Kang Yana ini. Apa namanya? Berkelahi tadi. Ini tiba-tiba datang ke tempatnya Arai. Oh. Dan Mas Iqbal ini dapat pesannya dia juga tadi. Sebentar. Itu kan tadi. Itu hijau. Oh. Ini saya nangkep. Kayaknya ini ada apa? Berupa barang. Ada. Oke. Sebentar. Ini kita amanin dulu, ada ini nggak? Ada bawa tempat nggak? Tas. Ayo. Ikut. Ayo ikut. Ini kita di mana? Apa di mana lagi? Balik lagi. Iya, kain. Andi Bella takutin angkelan war, tapi dia nggak takut sendiri. Ini kemana nih? Lagi balik lagi. Mang Ujang, Kang Yana. Ya, tolong sini dulu yuk. Sini. Tolong dong diamanin dulu nih ulernya. Tolong. Apa namanya? Taruh tas aja pakai. Ada tas atau ada karung plastik. Sini Gianmo. Lihat ulernya di. Iya, Sebentar. Mari udang medis ke sini. Nih. Ah itu tuh. Oh iya. Iya. Udah. Aman. Udah, aman. Air, tolong. Minta tolong. Enggak. Udah. Air yang banyak. Minta air yang banyak. Air sebotol. Enggak. Udah. Ayo. Si Mang Ujang, Kang Yana. Ayo sini. Sini yuk. Yuk. Doa bareng. Doa. Baca selawat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tancap sini. Sebelah sini. Apa? Ada ular segala tuh dari mana datangnya coba? Tiba-tiba jatuh gitu aja. Jatuh ke areng. Tiba-tiba ular dia toh. Iya. Allah. Ular siluman bukan? Ah, itu dia makan nantinya. Lagi dijahit ularnya. Ono. Aman ya? Ono sini, Nak. Ono. Ini. Aman ya? Kamera. Mau ngapain? Berubah ulernya. Hah? Kamera satu. Kenapa ulernya berubah? Blubuk, Cina. Apa ini blubuk? Udah jangan ke sana, Kevin. Ntar gue digigit. Kak Indra, awas. Iya. Itu orang siluman tahu ih. Iya, aku lihat. Aku dengar. Aduh, udah lupa. Boh. Pencet. Ayah, apa? Ada itu kok kan? Ayah. Apa sih? Enggak berani. Tuh. Panas. Jadi pegang ya. Panas. Doa ini hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa sih? Panas banget. Awas hati-hati airnya. Sifat wujud. Berubah. Sifat wujud. Oke, bisa diambil nih kayaknya. Sifat wujud. Oh ya? Allah. Lain. Ambil itu, apa? Kayu. Center. Nih, lihat nih. Nih lihat ada apa ini. Gak ada proses penggalian, perasaan. Apa ini? Pelan-pelan. Kubur itu, Pak. Tutupin, liat. Masih ada. Di bawah. Terus. Aduh, gue baru cuma pertama kali liat kayak begini. Bisa kayak gitu? Oh. Alhamdulillah. Siram. Panas banget. Panas. Batu. Tuh, masih panas banget ini. Ada cacing. Ular jahat itu. Benci. Di banjir lagi. Enggak ada. Cacingnya pada keluar. Karena kepanasan kali kayak gue. Kayaknya panas banget ini wujud gara-gara ular keluar ini tadi. Tuh lihat bisa berasap. Masih berasap. Masih berasap. Ya
Emang pantesan si cacing itu keluar ya, saking panasnya ya. Panas bener ini. Tuh. Masih panas, masih ini, panas, hangat. Ini batu, apa ini namanya? Apa ini? Nggak tahu ini batu apa. Ini cacing kepanasan ini. Kemungkinan milik karena di sini emang ada siluman ular ya, Mas? Iya, iya. Mustikanya. Oh, apa ada mustikanya? Bisa jadi. Gue takut ular. Enggak dulu deh. Tapi gua apa-apa. Enggak apa-apa, masih berdarah nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti diobatin enggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Jadi lebih baik ini kita closing di sini aja ya. Ya. Nah, ini untuk closing malam hari ini, tapi kita harus kasih tahu dulu jawabannya ya untuk kalian yang sudah menjawab di kuis kita tadi, karena jawabannya adalah jalur gai. Jalur gai. Ya, dan buat pemenangnya ada Hemi Hermawati, ada Rismayana, ada Yose, ya, ada Jesslyn Felicia dan Akila Aziza. Yay, congratulations, kamu bisa dapetin tiket The Last Word Kakak Berarti Podcast episode 2, 3 dan 4. Yay, okay. Selamat buat baik, kalian. Ben, aku okay. Masih shock banget sumpah ini. Kita istirahat dulu sebentar, Bekti, karena ya. Setelah ini kita akan lanjut ke penelusuran ya. Beberapa tempat-tempat yang di mana yang dinyatakan kanker atau memang sarangnya dari jalur gaib ini ya. Oke, okay, terima kasih buat semua MOP Lovers yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir acara. Terima kasih untuk semuanya. Bekti masih ada di sini, Kevin masih. Apa tuh yang jatuh? Ada lagi nih. Apa tuh, Gedong? Hah? Oke, okay. Berarti kalau kayak gitu nanti kita akan lakukan di penelusuran di sini malam hari ini ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok di part yang kedua ya. Bye. Apa tuh yang pecah? Hah? Apa? Boleh masuk. Aduh. Panas lagi. Itu pecahnya boleh.